Halo guys, assalamualaikum. Hari ini gue mau jalan-jalan ke Jakarta, Sudirman. Kita lagi di KRL. Pokoknya kalau dari Bekasi tuh beli tiket keretanya Bekasi Sudirman. Abis itu turun di Sudirman, turun di stasiun BNI City. Nih, stasiun MRT-nya, kereta bawah tanah. Abis itu kita pesen tiket ke MRT jurusan ke Senayan. Ini MRT-nya bagus ya, keren. Iya si mbaknya mau keluar. Nah, abis turun di Senayan, kita jalan kaki ke JPO nih. Ntar kita nyebrang, kita naik JPO. Panjang banget guys JPO-nya, tapi spotnya bagus kok buat foto-foto. Nih foto aku, foto temen aku. Ini aku pakai HP Oppo. Nah, bisa jalan sebentar, kita ke Asta District. Masuknya nggak bayar kok. Nah, ini mallnya. Kita naik ke lantai 8, terus ini kita lagi di rooftop. Rooftop lantai 8. Bagus kok ini buat foto-foto. Keren, anginnya lumayan kenceng. Nih hasil fotonya aku di bawah. Aku foto-foto pakai HP doang kok. Ini lantai 2 ya, lantai 2 Asta District. Kalau weekend cukup ramai sih, banyak orang. Habis itu balik deh, pulang ke rumah. Kita ke naik MRT lagi dari Senayan sampai stasiun BNI City. Habis dari stasiun BNI City, kita lanjut ke stasiun Sudirman. Gua lay banget. Kita lagi nunggu kereta ini guys, makan es krim dulu. Itu kita udah nyampe stasiun Bekasi deh. Sumpah gue panggung banget. Stasiun Bekasi sekarang tuh udah bagus banget. Nah, ada 3 lantai sekarang. Baru kali ini gue ke stasiun Bekasi. Udah di renov. Oke deh, sekian channel aku. Nah, ini rincian-rinciannya nih aku main. Gak mahal-mahal amat kan. Buat kalian yang gabut, bisa juga nih ikutin jalan-jalan ke Jakarta. Murah, Jakarta gak mahal-mahal amat kok. Oke, jangan lupa like.